Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Murder. Untuk video kali ini adalah tentang seorang brother India ini bersama Pak Long Sal dalam Melayu kita, Sal seekor warga asing bawa pentela Pakistan dan kibar pentela Pakistan negara dia dekat Batu Cave dan sekitar Kuala Lumpur. Apa motif dia ya? Dia cuba nak claim tanah Malaysia ini macam it's not real ke? Bila kerajaan sudah kasih kerja, mulalah tunjuk kepala besar mereka. Boy. Jom kita saksikan video ni. Tuanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya bila ku tiada. Tunaikan semua permintaannya kerana kudu cinta. Later. Bagi kau orang asing buat gaji baju 3,000. Orang Malaysia gaji 1,500. Kau jangan datang apa? Dia kena sampai 300. Apa ni? Malaysia kadang-kadang jadi macam tu. Dia semok tu. Darah dia buat tak boleh keadaan. Nak darah siapa? Darah orang Malaysia sendiri. Budak-budak kita. Nak kerja pun jadi susah. Apa susah? Orang asing pula boleh kerja 2,000-3,000. Orang Malaysia kerja teruk. Nak dapat kerja pun susah. Lepas senang-senang main duduk asrama semua dah. Apa nak jaga orang kita dengan jaga orang luar. Biar mampus pergi. Mereka nak mampus negara. Mereka mampus kering kau punya pasal. Mereka pergi masuk Malaysia apa? Salahkan pintu sepadan tu. Semua main duit. Muhung kan. Mereka akan masuk hujung sepadan. Mereka masuk boleh. Belakang beliang. Much later. Baya. Baru satu kes habis dekat. Sekarang you pula lagi satu. Suka-suka bawa you orang punya bendera, Pakistan punya bendera, letak dekat tunjuk dekat Batu Cave. Dia ini Malaysia lah, bukan Pakistan lah. You mahu sikit ingat tau. Kalau Malaysia punya orang lah, kalau pergi sana Pakistan sana, kalau dekat itu tempat sembahyang sana, kalau kita tunjuk kita punya Malaysia punya bendera, apa cerita? Terus masuk lokap. Bolehkah itu macam? You masuk orang punya country, you mahu tahu kita country me law, apa undang-undang you mau tahu? Tak mau suka-suka bawa you me bendera tunjuk dekat sembahyang me tempat. You ada faham ke? Ini saya mau beritahu dengan particular me management. You have to do something on this. Because kalau tak ada, minggu-minggu ada problem. Minggu-minggu masalah akan timbul. So better you appoint a security over there, okay, to prevent this kind of case. Tahu ke bayar? So you pergi mana-mana dekat Malaysia, you mau datang jalan-jalan Malaysia, you jalan-jalan tak ada masalah. Tapi you jangan pergi tunjuk you punya bendera dekat mana-mana tempat. Tahu? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.